Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta, bersua kembali dalam monolog sederhana Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir, kiat melembus cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan senantiasa tak lupa kita menjunjung peradaban luhur dari bumi pertiwi. Di antara peradaban luhur bumi pertiwi adalah tersambungnya antara tradisi kedokteran Nabi Henokh atau Nabi Idris alaihissalam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke Nusantara Indonesia tercinta. Empirik menunjukkan, bukti-bukti menunjukkan bahwa Habatus Saudah yang dikenal di masyarakat Jawa dengan jintan hitam, pada awalnya tidak dipakai sebagai salah satu pengobatan, namun justru sangat bijak sekali karena sesepuh Nusantara justru memakai dalam keseharian untuk tambahan masakan. Lebih tepatnya, pelengkap bumbu masak dalam keseharian. Jadi, bagi masyarakat Nusantara di era mbah-mbah kami tercinta, jadi nenek moyang kita, tiga generasi yang lalu, tidak ada satupun masakan kecuali disertakan jintan hitam atau habatus sauda. Karena langka dan sulitnya habatus sauda atau jintan hitam ketika itu, maka cukup dalam bahasa Jawa itu diuwur-uwurke. Jadi hanya sekitar sepucuk sendok makan saja atau satu sendok teh. Apalagi rumah kami jauh dari kota, ya, di Sumber Manjing Wetan Malang Selatan. Maka untuk mendapatkan jintan hitam baru sepekan sekali mbah kami kulaan di pasar besar kota Malang. Nah, bagaimana kesehatan Mbah Buyut kita ketika menyertakan habatus sauda dalam keseharian? Di samping hidupnya masih syarat dengan udara yang segar dan jauh dari polusi, habatus sauda senantiasa tersaji setiap hari melalui makanan. Nah, di era modern sekarang sangat banyak ragam pesona habatus sauda yang disajikan, mulai dari sampo sampai dengan minuman. Mohon maaf kalau di studio televisi atau radio kami tidak boleh menyebut nama dari produk, ya. Tetapi sosial media insya Allah ada keleluasaan. Jadi salah satunya ini produk dari rekan-rekan kami, Habatus Saudah Plus
plusnya ada empat, ada madu, ada pipolen, ada propolis, kemudian ada minyak zaitun. Kemudian ada juga yang datang relatif baru, jadi AMH jahe merah juga menyertakan habatus sauda, madu, dan ginseng. Dan yang kami kenal relatif lebih baru lagi, yakni adalah ditulisnya dengan jahe merah super, ada ginseng, kemudian ada habatus sauda, ya, dan ada madu, dan ekstra gula aren. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berprofesi di bidang kewirausahaan sungguh sangat mentakjubkan. Mohon maaf, sementara organisasi-organisasi yang lebih konsen di dalam dakwah Islamiyah belum banyak yang memberikan sentuhan pada produk-produk semacam ini. Artinya belum banyak mendapatkan sentuhan, belum memproduk di tengah kehidupan kedokteran modern. Organisasi tua yang lebih tua dari kemerdekaan Indonesia ini yang memang meresepkan di rumah sakit-rumah sakitnya, salah satunya adalah dengan habatus sauda atau jahe emprit, jahe merah atau jahe gajah. Belum ada. Bahkan seorang dokter pernah kami wawancara bahwa habatus sauda itu bagus, Pak, tapi bukan obat. Ya benar. Karena yang dimaksud obat itu kalau dalam bahasa propertik medicine atau kedokteran ala nabi atau atibum nabawi itu adalah adawa. Jadi adawa itu obat yang kami persepsi atau dipersepsi oleh para praktisi tibum nabawi sebagai hasil farmasi, pabrik-pabrik farmasi, pabrik-pabrik obat. Sedangkan kalau habatus sauda, jahe atau jintan hitam itu masuk dalam asifa. Jadi asifa itu sangat beda dengan adawa. Kalau asifa ya, itu insya Allah tidak memiliki dampak negatif meskipun dikonsumsi setiap hari dan sepanjang hidup. Insya Allah. Kami sekeluarga diantaranya mengkonsumsi habatus sauda, minyak zaitun, madu, air zam-zam secara bergantian. Namun kadang kalau kondisi sangat lelah maka kita konsumsi bersamaan. Artinya bahwa kita mengkonsumsi habatus sauda yang plus, 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 juga kita mengkonsumsi madu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai praktisi atibum nabawi yang tidak, mohon maaf ya, yang tidak memasang tarif karena memang tidak ada tarifnya kecuali beli sendiri ya pirantinya ya. Apa saja yang bisa dijaga bahkan disembuhkan? Pengalaman kami sejak tahun 1972, jadi menginjak
hampir 50 tahun sebagai praktisi atibu nabawi atau propertik medicine atau kedokteran nabawi. Di antara yang paling mengerikan adalah ketika kami mengobati seseorang yang payudaranya sudah tidak saja membengkak, tapi sudah bocor. Pada waktu itu hari Jumat ke rumah, kemudian Sabtu harus masuk rumah sakit, Senin akan dioperasi. Tapi sungguh, innama amruhu ida aroda syai'a ayakulallahu kun fayakun. Allah hadir menyembuhkan, wa ida maritu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka Allah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkannya dengan kun. Dan saudara kita yang sudah stadium 4 itu kankernya sudah pecah dan bernanah, baunya luar biasa menyengat, sangat busuk. Minum habatus sauda 3 kali 7, kemudian minum air zam-zam 3 kali masing-masing 1 sloki. Kemudian di daerah payudaranya yang tidak bocor itu dioles dengan minyak zaitun. Kita bantu dengan ruqyah, syar'iyah tentu saja. Alhamdulillah. Saya sarankan tidak hari Sabtu pergi ke rumah sakit, tapi hari Senin. Dan sungguh mentakjubkan hasilnya. Karena Allah benar-benar hadir menyembuhkan saudara kita itu. Dan ini bukan promosi kami, tidak. Tapi ini adalah dakwah kami, ajakan kami. Di mana yang dulunya di era 80-an, kami dikejar-kejar oleh saudara-saudara kami sendiri bahwa ruqyah itu haram. Mereka lupa bahwa ruqyah itu bagian dari kedokteran Nabi. Yang diharamkan adalah yang meminta kepada selain Allah. Jadi kesabaran tentu saja membuahkan hasil yang sangat mentakjubkan. Ada tumor yang ada di leher, disembuhkan oleh Allah. Banyak sekali. Bahkan kaki yang patah menjadi 7 karena terlindas tergandeng. Yang pernah saya sampaikan dulu, Kiai Haji Mashuri, usianya sekarang 70, usia waktu itu 74 tahun. Sekarang alhamdulillah masih sugeng, usianya sekarang 85 tahun. Kaki itu dikembalikan sama Allah. Dengan apa? Terus mengkonsumsi habatus sauda, air heksagonal yang sudah kami ruqyah, sembari dioles dengan minyak zaitun. Dan juga diiringi dengan sesekali, ya, seminggu 3-4 kali minum air zam-zam. Pemirsa, apa saja yang bisa disembuhkan oleh Allah? Allah tidak butuh piranti apapun, tapi kita yang butuh piranti itu. Jadi kalau kita ditanya ragam dari berbagai penyakit, mulai dari yang terberat yang sudah saya sampaikan sampai dengan kolesterol, kemudian maksud saya kolesterol yang tinggi, kemudian asam urat, nyeri lambung, termasuk pikte bagi wanita atau dilepen yang bagi wanita juga, ya, nyeri saat haid, ya. Kemudian migrain, vertigo, sakit lambung, dan yang lainnya sangat banyak sekali.
Jadi mestinya kita tidak usah gagap dengan penyakit apapun ketika kita benar-benar beriman kepada Allah. Apakah hanya orang Islam saja? Tidak. Pasien kami sekali lagi dari ragam kepercayaan dan agama. Obatnya ya sama. Kita berikan habatus sauda. Kita berikan minyak zaitun. Madu yang standarnya Rasulullah. Di samping juga buah-buahan lokal. Karena ada nanas, ada terong, ada pepaya dan yang lainnya. Jika kita benar-benar memohon kepada Allah, maka sungguh dengan kesabaran dan sholat bagi orang Islam, Allah akan memberikan kesembuhan. Wastainu bisabri wassalah. Jadikanlah piranti kesabaran dan sholat itu untuk memohon kepada Allah, mohon kesehatan apapun penyakitnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup perjumpaan kita sementara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah bersabda melalui Ibunda Aisyah bahwa sungguh di dalam jintan hitam itu terdapat aneka ragam penyembuhan kecuali kematian. Sahih Bukhari. Terima kasih segala perhatiannya serta dukungannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.